Tahukah kamu bagaimana awal mula Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid tinggal di Tanah Jawa? Penasaran kan? Bersama Mirdas, mari kita bahas. Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid lahir di Herbeh, Wadi Amat, Hadramaut pada tahun 1313 Hijriah atau 1895 Masehi. Sejak kecil, beliau ditempa ilmu pendidikan oleh sang ayah, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid atau yang terkenal dengan panggilan Al-Bakri Al-Hamid. Sejak usia belia, Habib Soleh aktif menimba ilmu daripada ulama Hadramaut di zamannya. Lalu kapan Habib Soleh hijrah ke Tanah Jawa? Beliau hijrah meninggalkan tanah kelahirannya pada tahun 1921 Masehi saat usia beliau 21 tahun. Beliau meninggalkan Hadramaut ditemani oleh Syekh Fadli Saleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Sebelum beliau berdua memutuskan untuk hijrah ke Tanah Jawa, mereka singgah ke Tanah Gujarat dan sempat menetap beberapa waktu di sana. Dan selanjutnya, beliau melanjutkan perjalanan di Tanah Jawa. Apakah daerah yang pertama dikunjungi oleh Habib Soleh adalah Tanggul? Setibanya di Jawa, beliau pertama kali singgah di Tanah Batavia. Kedatangannya disambut pembesar Alawin di kala itu, hingga diterimanya sebuah surat dari sepupu Habib Soleh yang tinggal di Lumajang agar Habib Soleh juga berkenan mengunjunginya. Akhirnya Habib Soleh mengunjungi rumah sepupunya tersebut di Lumajang, dan beliau juga memiliki rumah di kota ini dan masih ada hingga sekarang. Hingga suatu ketika beliau mendapatkan isyarat untuk menetap di daerah terpencil yang bernama Tanggul di wilayah Jember. Hingga akhir hayatnya beliau hidup dan jasadnya dimakamkan di Tanggul. Dan beliau dikenal dengan sebutan Habib Soleh Tanggul. Saksikan live streaming Haul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid ke-47 pada tanggal 6 dan 7 Mei 2023 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang Habib Soleh Tanggul? Komen di bawah dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sekali lagi ya.